berjudul akibat melanggar batas ya. Nah, anak-anakku lihat di sini. Nah, di suatu desa ya ada sekumpulan kerbau. Nah, pada suatu hari di tepi pantai hiduplah sekelompok kerbau. Mereka selalu gembira. Dia adalah merasakan bahwa padang rumput yang hijau. Nah, senang sekali ya. Nah, selanjutnya pada hari itu kelompok kerbau dapat memakan rumput sepuasnya. Lihat anak-anak, wah, dia senang sekali tanpa susah payah mencarinya. Nah, dan pada suatu hari terik sekali. Ketika itu cuacanya panas sekali. Kerbau itu ingin mandi di tepi pantai. Nah, terus kawannya itu mengingatkan, hati-hati kalau mandi di pantai. Tapi dua kerbau ini tidak apa? Tidak mendengarkan teman-temannya. Dia tetap lihat berenang ke tepi pantai. Aduh, enak sekali. Terima kasih teman-teman. Aku mau berenang dulu. Keduanya meluncur ke laut. Nah, terus meluncur. Dia gembira sekali. Nah, mereka lebih apa? Lebih senang. Kenapa? Tidak berani pada rasanya nikmat mandi segar. Tiba-tiba dia tidak terasa dua kerbau itu. Nah, dia bercengkrama sampai lupa. Dia akhirnya tidak menyadari bahwa sudah jauh dari pantai. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Setelah itu, wah, suasananya enak, teduh. Kenapa kita tidak berenang? Coba kita berenang. Oke, berenang saja. Terjunlah dia berenang dua kerbau itu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Setelah berenang, dia tidak menyadari betapa nikmatnya air laut. Wow, senang dia. Dia tertawa-tawa. Setelah itu, apa yang dilihatnya? Kiranya mereka tidak menyadari kalau ada bahaya sedang mengintainya. Apa saya? Ini adalah hiu pemangsa. Setelah itu, nah, tetapi naluri kedua kerbau itu mengisyaratkan ada bahaya. Awas, hati-hati. Dia mendengarkan kerbau-kerbau itu berada di tepi pantai. Tolong, tolong. Nah, teman-temannya mendengarkan bahwa temannya ada bahaya. Tolong. Apa yang berusaha? Bagaimana yang jadi teman-temannya langsung menaik perahu. Terus dia melemparkan kotak untuk apa? Agar hiu itu menjauh dari dua kerbau tadi. Melemparkan kotak dan kotak itu akhirnya dibenar. Si hiu langsung melihat si kotak itu. Apa yang terjadi sayang? Beruak! Kotak itu ditabrak oleh hiunya. Nah, dikarenakan hiu itu menabrak kotak yang menjauh dari dua kerbau, akhirnya tidak mencari lama-lama kesempatan itu. Dua kerbau itu langsung lari ke teman-temannya, naik ke atas perahu. Tidak lama-lama kan perahu yang mendatanginya itu langsung sekuat tenaga. Dia langsung lari ke atas perahu. Dia kayuh perahunya ke tepi pantai, menjauh dari kerbau. Tapi hiunya langsung tetap, karena merasa dibohongi, karena tadi sudah melewati batas dua kerbau tadi. Nah, si hiu terdengarlah, langsung dia menabrak perahunya. Terdengar bagaimana? Brak! Tapi kerbau-kerbau itu sudah lompat ke tepi pantai. Hiunya tidak bisa ke pantai. Nah, makanya itu harus kita dengarkan. Nah, di sini teman-teman, ini maaf ya, aku harus tadi tidak.
tidak harusnya jauh-jauh. Aku sudah melewati batas, ya. Nah, aku tidak akan mengulangi kecerobohanku lagi. Hampir saja tadi itu aku sudah apa? Sudah melayang nyawaku sia-sia karena diterkam hiu. Nah, terima kasih ya kawan-kawan atas jasamu. Nah, itulah dia akhirnya berterima kasih, bermaaf-maafan, tidak mengulanginya kembali. Nah, anak-anak juga seperti itu. Kalau nanti izin bermain di rumah, keluar rumah, tidak boleh jauh-jauh, ya. Tanpa izin mama sama papa. Ya, anak-anak saya. Nah, itulah cerita Bu Eli. Kalian harus jangan sampai melewati batas, harus tetap melakukan izin sama orang tua. Sampai bertemu lagi di cerita Bu Eli yang akan datang. Dadah.